Sebelum kita membaca kitab ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman-Mu supaya kami mengerti apa yang dibilang dari kitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita membaca kitab ini dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seseorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Dia ikutin kakak ya. Lalu ia melakukan anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dia ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Sekarang kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin.